Rubia anna Abu Hanifah akala ta'aman ma'al imam al-sadiq alaih salatu wassalam. Imam Abu Hanifah makan di hadapan Imam Ja'far al-sadiq bersama Imam Ja'far al-sadiq alaih salatu wassalam. Falamma rafa'a al-sadiqu yadahu min aklihi. Karena wiladah baginda Nabi sallallahu alaihi juga pada hari yang sama adalah wiladah Imam Ja'far al-sadiq alaih salatu wassalam. Dan setiap saat nama baginda Nabi diucapkan Imam Ja'far berubah raut muka suci beliau. Taqiyaro launu seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berat karena akan menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Imam Al Masum. Ketika hendak makan itu Imam Ja'far Alaihissalam mengangkat tangannya dan berdoa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma hadha minka wa min rasulika Segala puji bagi Allah Alhamdulillah Ya Allah Makanan ini Ini darimu Dan dari rasulmu Faqala Abu Hanifah Abu Hanifah kemudian berkata Ya Aba Abdillah Aja'al tama Allah syarikan Wahai Abu apakah engkau menyekutukan Allah? Jadi menganggap nikmat itu ada yang memberikan bersama Allah, sekutu, serikat. Aja'al tama Allahi syarikan. Apakah engkau menyerikatkan dengan Allah Ta'ala sesuatu? Karena menyebut, Hada minka wa min rasulik. Ya Allah, ini darimu dan dari rasulmu faqala wassalam kemudian imam ja'far menjawab waylaka hati-hati kalau bicara innallaha tabaraka yaqulu sesungguhnya Allah taala berfirman dalam kitabnya jadi ketika imam ja'far menyampaikan ini darimu ya Allah dan dari rasulmu imam kemudian menyampaikan ada ayatnya dan imam menyampaikan dua ayat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وقره اعيننا ابي القاسم المصطفى محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمي الفداء وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومارني الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وَسِلَهُمَا مِنْهُمَا سَاتِ ذَاتِنَا وَسَاتِ ذَاتِ أَسَاتِ وَمَا شَيْخِنَا وَمَا شَيْخِ شَيْخِنَا وَجَمِيعَ الْإِسْلَامِ وَعِبَادِ الرَّحْمَنِ لَهُمَّ وَالِدِينَا وَجَمِيلُ وَاجِبَاتِ الْحُقُوقِ عَلَيْنَا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد و في ظهور مولانا صاحب العصر والزمن أبوكم الله كتيك الله سبحانه وتعالى بالفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين min anfusihim Baginda Nabi itu wajib didahulukan oleh orang yang beriman dibandingkan diri-diri diri mereka sendiri. Surat Al-Ahzab ayat ke-6. aula bil min anfusihim. Baginda Nabi wajib didahulukan oleh orang yang beriman bahkan dari diri mereka sendiri dalam Al-Quran kata kalimat perintah itu ada yang tegas disampaikan lakukanlah seperti akimus sholat dirikan sholat ada yang dengan kata misalnya menggunakan bentuk pasif seperti yang dibilang kutiba alaikumusiyam dituliskan atas kalian berpuasa diwajibkan atas kalian berpuasa wajib juga kemudian ada yang berupa dalam bahasa Indonesia terjemahkannya menjadi hendak menggunakan bentuk orang ketiga seperti Alhamdulillah menasihatul rajim rahmatihi fa yang kita jadikan dalil maulidan katakan hendaknya dengan kerunia dan rahmat Allah mereka bersuka cita makin tinggi kata perintah itu tidak terlihat lebih tegas seperti adab kita meminta kepada Allah Ta'ala ada yang dalam adab itu kita langsung meminta pada Allah Ta'ala dalam doa kumel semuanya terangkum misalnya Ya Allah ampunilah dosa dosaku nah, ada yang dengan kalimat-kalimat menyebut nama Allah Ta'ala Ya Nuru Ya Kudus ada yang kalimatnya itu munajat Ya Allah sekiranya aku sanggup menahan panas apimu Bagaimana mungkin aku bersabar berpisah darimu di situ ada permohonan makin tinggi ada meminta makin tinggi pula kalimat yang digunakan dalam surat al ahzab ini sebetulnya kata perintah tapi yang Allah telah gunakan dengan kalimat seakan-akan kalimat berita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Baginda Nabi wajib didahulukan oleh orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Kalau dalam terjemahan Indonesia, Nabi itu dalam kurung hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nah, aula itu artinya diawalkan, didahulukan, ketimbang diri mereka sendiri. Sekali lagi, ini masuk dalam bentuk perintah dari Allah Ta'ala, dalam Al-Quran, tetapi tidak diturunkan dengan pengertian atau dengan kata perintah yang tegas. Ada kaitannya dengan pemahaman kedalaman. Setiap kita dalam memahami ajaran agama itu, jadi tuntutan yang paling awal adalah kata-kata perintah yang sifatnya tegas yang dipahami oleh kita secara luas. Makin tinggi kemudian ada kewajiban-kewajiban lainnya yang dituntut seiring dengan tingkat pemahaman kita terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi. An Nabiu Aula bil Amin Anfusihim bukan hanya kalimat berita, tapi di dalamnya ada kewajiban. Artinya, kalau tidak kita lakukan, kita jatuh pada apa yang tidak diinginkan, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu setiap kali Al-Quran memerintahkan kita melakukan sesuatu, di dalamnya ada rahasia ada keselamatan ada kebahagiaan untuk kita semua dari kata aula ini satu akar dengan kata wali alhamdulillah menasehatkan rezim in nama wali yukumullahu warshuluh sesungguhnya wali itu adalah Allah dan Rasulnya saya ingin malam ini memaknai satu lagi kata wali arti kata wali selain yang dulu-dulu ramai diperbincangkan. Wali itu pemimpin, pelindung, pembela, penjaga, penolong, teman setia, sahabat dekat dan lain sebagainya kata wali. Ini ada satu makna wali lainnya lagi yang jadi pembicaraan kita malam ini, yaitu perantaraan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wali juga yang memegang urusan, artinya, "Nah, mengapa baginda nabi itu wajib kita dahulukan? Karena baginda nabi lah sebetulnya wali atau perantara dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada kita. Kita sebut istilahnya itu wali nikmat, perantaraan seluruh nikmat." ditegaskan Al Quran Allahu Billah menasehatkan Wa Ma Arsalna Kailla Rahmatan Lil Alamin tidak kami utus Engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam Apapun bentuk rahmat bentuk karunia yang kita terima tidak akan kita terima tanpa perantaraan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wali karena Lil Alamin apa dan itu meliputi segala sesuatu warahmati wasiat kulla di antara penyifatan Allah taala pada baginda Nabi sallallahu alaihi adalah dengan menisbatkannya pada rahmat pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin kafatan linnas kemudian warahmati wasiat kulla atau Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu dekat Dengan orang-orang yang berbuat baik Baginda Nabi selalu alih mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi perantaraan seluruh nikmat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Satu saat Imam Abu Hanifah sedang bersama Imam Ja'far Sodik alaihi Kemudian dihidangkan pada keduanya makanan. Saya bacakan riwayatnya. Diriwayatkan di dalam Kanzul Fawaid, Juz 2, halaman 36, Biharul Anwar, 10, 216, al 24351, Riyadul Labrur 2207. Artinya saya sebut beberapa kitab itu untuk menyebutkan uh, dia cukup populer riwayat ini. Rubia anna abah Hanifah akalato aman ma'al imam yusodik alaihi salatu wasalam. Imam Abu Hanifah makan di hadapan imam Ja'far Sodik bersama imam Ja'far Sodik alaihi salatu wasalam. Falamma rafa'as sodiku yadahu min aklihi karena wiladah Baginda Nabi selalu Ali juga pada hari yang sama adalah wiladah Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salatu AS. dan setiap saat nama Baginda Nabi diucapkan Imam Ja'far berubah raut muka suci beliau taghayyara seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berat karena akan menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Imam al masum Ketika hendak makan itu Imam Ja'far Alaihissalam mengangkat tangannya dan berdoa Alhamdulillahi Alamin Allahumma hada minka wa min rasulika segala puji bagi Allah Alhamdulillah ya Allah makanan ini ini darimu dan dari Rasulmu Abu Hanifah Abu Hanifah kemudian berkata Ya Abu Abdillah Aja'al tama Allah syarikan Wahai Abu Abdillah Apakah engkau menyekutukan Allah Jadi menganggap nikmat itu Ada yang memberikan bersama Allah Sekutu syarikat Aja'al tama Allah syarikan Apakah engkau menyerikatkan dengan Allah Ta'ala sesuatu? Karena menyebut, Hala minka wa min Rasulik ya Allah ini darimu dan dari Rasulmu Faqala alaihi salatu wassalam Kemudian Imam Ja'far menjawab Wailaka Hati-hati kalau bicara Innallaha tabaraka yaqulu Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya Jadi ketika Imam Ja'far menyampaikan Ini darimu ya Allah dan dari Rasulmu Imam kemudian menyampaikan ada ayatnya. imam menyampaikan dua ayat. Yang satu surat At-Taubah ayat 74. Alhamdulillah menasihatkan rajim. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Wa manakomu, mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Ilah kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunianya kepada mereka illa an aghnahumullah kecuali karena Allah taala telah mencukupi mereka aghna itu artinya di satu sisi sering terjemahkan membuat kaya karena misalnya dalam surat Allah taala yang menghidupkan dan mematikan yang membuat kita menangis dan tertawa nah kemudian yang membuat kita aghna wa yang membuat kita cukup dan dikayakan jadi kata aghna itu kaya ghani illa an aghnahumullahu wa yang membuat kaya mereka itu. Tapi kalau terjemahan di sini karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunianya. Jadi kata agenahum terjemahkan menjadi melimpahkan karunia. Karunia yang berlimpah yaitu sama dengan kekayaan. Digunakan juga kata kata kaya Tidaklah membuat mereka kaya itu wama aghanahum tidaklah membuat mereka kaya itu kecuali Allah taala dan rasulnya. Di situ ada Allahu wa Rasuluh Illa an aghanahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Kemudian ayat yang kedua masih dalam surat At-Taubah ayat 59. Yang tadi ayat 74 ini 59 walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi ragibun surat at-taubah 59 kalau saja mereka itu ridho dengan apa yang sudah diberikan pada mereka dari Allah dan Rasulnya. Kan kemudian mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah akan memberikan kami dari karunia-Nya dan Rasulnya. Inna ilallahi rohibun. Kami semua akan kembali. Kita cek terjemahan Indonesia. Surat At-Taubah 59. Alhamdulillahirobbilalamin jika mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata cukuplah Allah bagi kami Allah akan memberikan kepada kami karunia-Nya demikian pula Rasulnya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah jadi karunia itu dari Allah dan Rasulnya walau annahum radu bima atahumullahu wa rasuluhu begitu itu disampaikan kata Imam Abu Hanifah wallah laka anni ma qara'tuhuma qatta min kitabillah wala sami'tuhuma illa fi hadzal waqt demi Allah seakan-akan aku tidak pernah mendengar ayat itu sebelumnya dan baru mengetahuinya sekarang ini jadi selama ini ayat itu dibaca, tapi bagian warosuluhunya itu tidak diperhatikan, langsung dikembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far menjawab alaihi salatu wasalam, "Bala qad qara'ta huma wa walakinallaha ta'ala anzala fika wa fi asbahika." Sesungguhnya engkau sudah pernah mendengar ayat ini, sudah membaca ayat ini dan mendengarnya kedua ayat itu. Tapi Allah Taala menurunkan tentangmu dan tentang orang-orang semisalmu, bilang, ala jim. a'ma 'ala qulubin aqfalaha. Bukankah pada hati itu ada gemboknya? Jadi harus dibuka gemboknya itu. Sebetulnya dibaca ayat itu, tetapi ada gemboknya. Sering kita seperti itu, dan itu berlaku untuk kita juga. Betapa kedudukan Baginda Nabi SAW sebagai wali nikmat itu tidak banyak kita sampaikan dalam ungkap syukur kita. Padahal tidak ada satu nikmat pun yang sampai pada kita tanpa perkenan, tanpa ridho, tanpa doa. Baginda Nabi SAW, Baginda Nabi itu wali nikmat rahmatan lil alamin. Illa an aghnahumullahu wa rasuluh. Setiap karunia di situ ada perantaraan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang menjadikan baginda Nabi itu wajib didahulukan an nabiyyu aula wali. Wajib didahulukan dari diri kita, bahkan dari diri kita sendiri. Contoh sederhananya, kalau kita mengingat orang tua kita, keluarga yang kita sayangi, mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, mungkin kita akan berkaca-kaca mengisahkan mereka. Kita menangis, mengenang mereka. Mengapa? Karena kita ingat kebaikan mereka. Kalau hubungan antara keluarga kurang baik, ada yang meninggal, dia tidak punya ikatan emosional. Apalagi kalau yang bersangkutan itu dianggap berbuat tidak baik selama hidupnya, menyengsarakan keluarganya. Mungkin keluarganya juga tidak punya ikatan emosional yang baik, rata-rata kita ketika mengisahkan kedua orang tua kita, keluarga kita. Mereka yang punya jasa dalam hidup kita, berbuat baik pada kita, dan sudah mendahului kita, pasti menangis terkenang dengan mereka. Satu di antara yang kita kenang adalah kebaikan yang melalui mereka Allah Ta'ala karuniakan pada kita akhlak mereka, ajaran mereka, budi pekerti mereka kasih sayang mereka nah kalau kita menangis mengenang kedua orang tua kita karena kasih sayang yang mereka berikan kita tahu kita boleh jadi tidak pada posisi yang sama dengan mudah ketika kita mengenang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mungkin lebih terketuk dengan cepat oleh hubungan emosional kita dengan orang tua kita dan tidak secepat itu dihubungkan dengan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi karena kita tidak terlalu merasa nikmat Allah taala yang dikaruniakan untuk kita melalui baginda nabi itu tidak merasa kasih sayang baginda nabi tidak merasa kebaikan baginda nabi sallallahu alaihi sehingga ikatan kedekatannya itu analogi tadi kalau dihubungkan dengan orang tua kita <tuh> contohnya padahal dalam <tuh> an nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim seluruh nikmat yang kita terima walinya itu perantaranya itu adalah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itulah makna dalam mazhab ahlul bait antara lain auzubillahi minasyaitonir Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Amr, min kulli amr. Dalam surat Al-Qadar itu, Al-Quran turunnya menggunakan bentuk lampau. Anzalna inna anzalnahu. Sesungguhnya telah kami turunkan. Tapi turunnya malaikat dan ruh itu menggunakan fi'il mudarek. yang kemudian huruf ya-nya dihapus menjadi tanazzalul malaikat. Jadi malaikat dan ruh tidak pernah berhenti turun. Tanazzulul malaikat warufiha pada malam itu bi idzni memohon izin Allah taala min kulli amr, membawa segala perkara, membawa segala urusan. Dan segala perkara dan segala urusan itu dihadirkan, diberikan, dihadapkan kepada wali nikmat di setiap zaman. Jadi orang menyebut apa yang akan dituliskan bagi kita, apa yang akan kita terima, apa yang akan terjadi pada kita ditentukan pada malam itu. Karena ada wali nikmatnya. Nah, adalah masa balul bait alaihi salam setiap zaman itu ada walinya, ada wali nikmatnya. Dan di atas semuanya adalah Baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa Wasallam Yang menjadi rahmat Allah Ta'ala untuk alam semesta Untuk setiap nikmat Sehingga untuk setiap tarikan nafas kita Untuk setiap kedipan mata kita Untuk setiap detak jantung kita Untuk setiap langkah kaki kita Untuk setiap makanan Untuk setiap minuman Imam Syafar Halamin minka wa min rasulika Segala puji bagimu ya Allah Ini darimu dan dari Rasulmu Ayatnya dua tadi yang disampaikan Untuk semua Semua nikmat Jadi buah-buahan berbuah Pepohonan berbunga Itu kalau misalnya kita tanam padi Jadi padi Kemudian jadi makanan buat kita Jadi gandum Semuanya tidak akan terjadi Tanpa rahmat Allah Ta'ala untuk alam semesta yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa Wasallam nah di sisi yang lain boleh jadi kekurangan kita adalah menunaikan hak baginda Nabi itulah yang membuat kita dihadapkan pada banyak perkara dalam hidup kita sering jawaban dari satu kita misalnya disibukkan mengejar cita-cita keinginan harapan jalan keluar dan sebagainya padahal justru kuncinya itu ada pada mendekatkan hubungan dengan baginda nabi shallallahu alaihi wasallam jalan keluarnya justru ada di tengah-tengah kita yang kita tahu kisahnya tentang seorang perempuan di perang uhud kehilangan suami dan dua putranya tapi yang ia cari adalah keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana baginda Nabi? Di mana baginda Nabi? Suamimu gugur. Di mana baginda Nabi? Anak-anakmu juga syahid. Di mana baginda Nabi? Ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada baginda Nabi disampaikan oleh para sahabat perempuan Ansor ini kehilangan suami dan dua putranya dan baginda Nabi menyampaikan bela sungkawa ikut berduka cita apa yang disampaikan perempuan itu Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah. Semua musibah kecil, semua mus penderitaan tidak ada artinya setelah melihatmu ya Rasulullah. Semua penderitaan tidak ada artinya asal jangan dipisahkan darimu ya Rasulullah. Artinya kita sudah punya karunia teramat besar yaitu cinta bagi Nabi untuk kita, kehadiran bagi Nabi untuk kita sehingga Apapun penderitaan, kesulitan yang kita alami Tidak ada artinya dibandingkan dengan karunia teramat besar Yaitu kehadiran cinta kasih Rasulullah SAW Untuk kita sesulit apapun hidup ini Allah Ta'ala sudah karuniakan Anugerah teramat besar, teramat sempurna Yang tidak ada bandingannya untuk kita semua Yaitu Rasulullah SAW Waktu ziarah Arba'in kemarin, kami kumpul, lalu ada kawan-kawan tanya, lalu setelah ini apa yang bisa kita pelajari dari Arba'in? Saya sampaikan, satu di antaranya adalah ketika kafilah keluarga Rasulullah SAW, di bawah, diarak dari Kufah menuju Damaskus, disiksa, dibelenggu dengan kesulitan yang tidak ada permisalan, sepertinya, dalam perjalanan kafilah suci keluarga Rasulullah SAW. Lalu, sampai di istana Yazid, Yazid bertanya pada Simir karena melihat yang datang dan melihat pasukan Simir itu. Kata Yazid, "Ada apa dengan kalian? Mereka yang ditaklukkan, tapi wajah-wajah kalah itu ada pada kalian, jadi wajah-wajah murung itu ada pada..." Simir dan pasukannya, padahal yang kalah itu kata Yazid, itu keluarga Rasulullah SAW. Tapi kok wajah kalian yang murung, wajah kalian yang merenggut, kata Simir itu, "Kami sudah coba segala cara yang kami bisa, kami belenggu, kami lecut, kami pukul, kami ini, kami itu, bahkan begitu masuk di kota Damaskus, orang melempari dengan debu, melempari dengan..." kayu-kayu yang dibakar dengan api, jerami-jerami yang dibakar dengan api dilempari. Tapi kata Simir itu, sudah segala sesuatu kami lakukan, tidak sekalipun kami dengar kata ah dari lisan mereka. Jadi tidak sekalipun kami dengar kata mengaduh dari lisan mereka. Nah, walaupun ujian begitu berat, tapi tidak ada kalimat aduh, gitu. tidak ada kalimat ah. Itu berat saya bilang. Jadi kalau tanya apa yang bisa kita pelajari dari Arba'in. Setelah Arba'in tidak boleh ada kalimat. Ah. Tidak boleh ada kalimat mengaduh. Gitu. Sebagaimana sedetina Zainab Sallallahu alaiha. Ma ra'aitu illa jamilan. Aku tidak melihat semua itu kecuali keindahan. Karena karunia teramat besar baginda Nabi SAW. Okay. Jadi setiap kalimat ah kita setiap kalimat mengaduh kita sedangkan Allah Taala sudah karuniakan anugerah teramat besarnya yaitu kehadiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang lain baginda Nabi itu saya dalam surat Tolak ayat 11 dan ayat 12 rajim. baginda Nabi dalam hadis dari Imam Ja'far alaihissalam wassalam, diantara nama baginda Nabi adalah zikr. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Zikir itu baginda Nabi. Berdasarkan ayat surat At-Tolak, ayat 10, surat 65, ayat 10. A'udhu billahi minasyaitan rajim A'adda Allah lahum azaban syarida. Fattakullah ya ulil albab. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Bertakwalah pada Allah Hei ulil albab Hai hey orang-orang yang beriman Sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan bagimu zikir Nah zikirnya zikro Pakai mansub fathah Lalu ayat sebelasnya Apa yang dimaksud dengan zikir itu? Rasulan Yaitu seorang rasul Yatlu alaikum ayatillah Yang membacakan kepadamu Ayat-ayat Allah Menariknya kata zikro dengan rasulan ini dipisahkan oleh ayat sehingga lihat ini terjemahan Indonesia kalau terjemahan saya sesungguhnya Allah telah telah menurunkan kepadamu zikro sang pengingat yaitu rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayatmu jadi baginda nabi lah zikro itu kalau di terjemahan Indonesia sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu kemudian lanjut dan mengutus seorang rasul. Jadi ada dua. Allah telah menurunkan peringatan kepadamu dan mengutus seorang rasul. Padahal yang dimaksud peringatan itu adalah baginda Nabi sendiri. Dalam ayat itu langsung rasulan kok dalam Al-Qur'an kalimat berita selalu hukumnya itu harus marfu'. Dia akan berubah kalau ada amilnya. Kalau ada faktor pengubahnya. Nah dari mana dia menjadi rasulan? Tidak ada di situnya. Wah rasulan tidak ada. Dan seorang rasul tidak ada. Tapi langsung rasulan yatlu alaikum ayati. Jadi harusnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepadamu peringatan. Seorang rasul yang membacakan padamu ayat-ayatnya. Di baginda Nabi itu zikir itu sendiri sehingga dalam ayat ada riwayat-riwayat yang dibaca kalau kita baca tidak kita sampaikan ada konsekuensi kalau disampaikan tidak kita amalkan konsekuensinya juga lebih berat lagi gitu termasuk ayat ini allahumma nasihtul rajim Qad aflaha man tazakka wa fasalla. Nah, waktu baca riwayat itu juga soalnya kalau dalam terjemahan Indonesia begini berbahagialah orang yang mensucikan dirinya lalu menyebut nama Tuhannya kemudian salat. kita cek terjemahannya ya. Wa dzakara asma fasalla. Surat Al-A'la ayat 14 15. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Wa dzakara dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembah yang. Kata fa di situ ini bagian dari kata perintah tadi. Perintah itu ada yang tegas, ada yang lakukan, ada yang kutiba, ada yang dengan hendaklah. Nah, ini perintah juga sebetulnya. Berbahagialah orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya wajib bagi kita untuk mensucikan diri kita. Wadzakaros marobihi dan kalau ia menyebut nama Tuhannya, fa solat. Kemudian ia solat. Kata Imam Jafar Sodik alaihissalam, fa solat yang dimaksud adalah kalau kata Ustaz begini, kalau kalau kita setiap kali menyebut nama Allah Ta'ala harus sholat Berat sekali Setiap disebut nama Allah Ta'ala Wadhaka Setiap disebut isim nama Allah Ta'ala Kemudian kita harus sholat Dengan pengertian sholat Dari takbir sampai salam Berat, sulit Dan Allah Ta'ala tidak akan membebani kita Dengan sesuatu yang tidak mampu kita pikul Kata Imam Ja'far Sadiq Alaihi salam Fasolah yang dimaksud adalah bersolawat pada baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam. <tik> Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali disebut nama Tuhan, isma Kemudian ia menyampaikan solawat karena Allah taala dan baginda Rasul tadi karunia itu dari Allah taala dan dari baginda Rasul shallallahu alaihi wasallam. <tik> setiap kali disebut nama Allah Ta'ala kita membaca sholawat ini yaumal hasroh kata Imam Ja'far setiap orang merugi yang salah menyesal yang berbuat baik juga menyesal tapi ada orang yang tidak menyesal itu yang zikirnya dawam dan zikir dawamnya itu adalah bersholawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Kalau kita sulit melakukan itu, ada banyak cara yang bisa kita lakukan minimal membantu, yaitu pasang kaligrafi sholawat di rumah kita. Dalam hadis juga disebutkan, selama tulisan itu ada, dia mengirimkan sholawat pada baginda nabi sallallahu alaihi. Karena kita tidak mampu dengan lisan kita terus menyampaikan sholawat pada baginda nabi. Sholawat itu kan tidak ada batasnya, tidak ada berapa jumlahnya, tidak ada kapannya sollo alaihi itu tidak ada ketentuannya berapa tidak ada sholat sholat fardu ada waktunya ada ketentuannya tapi baca sholawat tidak ada jadi ada kaligrafi sholawat di rumah kita supaya terus dialirkan pahala baca sholawat supaya kita termasuk dalam wadakarosma robbihi fasola sejak baca riwayat itu ada grup kita kalau sudah sholawat tidak akan bisa diganti-ganti lagi kecuali dengan salawat lagi digantinya misalnya logo di grup ada juga yang pakai di cincinnya jadi setiap kali ia kenakan ia bersolawat pada baginda nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam nah itu kunci kemenangan kunci kebahagiaan kunci keberhasilan ketika diingatkan pada rasulullah shallallahu alaihi karena sesulit apapun musibah ba'daka sagirah ya rasulullah tapi kalau tidak tidak ingat zikir itu Tidak ingat zikro itu Dalam surat Toha ayat 124 Surat baginda nabi Waman zikri Dan barang siapa yang lalai dari zikirku Kata Allah Ta'ala Bagi dia kehidupan yang sempit kehidupan yang menyulitkan dadanya tidak lapang sulit banyak gelisah resah dan sebagainya karena ia lalai dari zikir tadi itu lalai dari mengingat kemarin di pengajian guru-guru di sekolah saya sampaikan selama ini kita mengenal ada solawat yang kita sebut solawat buntung itu selawat pada Baginda Nabi dan tidak selawat pada keluarga Baginda Nabi, maka zikir juga ada zikir yang buntung. Kok bisa kebanyakan kita itu langsung saja pada Allah Ta'ala dan tidak dalam tanda petik menjadikan Baginda Nabi perantara menuju Allah Ta'ala? Itu jadi langsung saja jalan tol menuju Tuhan tidak menjadikan baginda nabi perantara, tidak menjadikan baginda nabi wali nikmat kita. Bahkan semua kita mungkin menjadi wakil-wakil Tuhan secara langsung. Saya pernah saya sampaikan ada misalnya kawan yang menyampaikan bukankah kita dikenakan kewajiban? Karena sebetulnya kita semua ini dikenakan kewajiban untuk berdakwah itu sesuai dengan perintah hadis dari baginda nabi sallallahu Ballego ani walau ayat. Jadi satu ayat pun kita sampaikan. Nah saya bilang baca lagi riwayatnya. Ballego ani walau ya. Sekali lagi Ballego ani. Apa maksudnya Ballego ani? Dan siapa ani yang dimaksud? Bagaimana Nabi dengan jelas menyampaikan, sampaikan dariku. Kemana itu ku-nya? Kenapa kalian hilangkan kataku di situ? Balighu ani sampaikan dari ku dari baginda Nabi. Sorry. Apakah baginda Nabi tidak bisa menyampaikan balighu anilah walau ayat sampaikan dari Allah Taala walau satu ayat. balighu an kita walau ayat sampaikan dari kitab Allah. balighu anil Quran walau ayat sampaikan dari Al Quran itu walau satu ayat tidak. Karena yang disampaikan dari Al-Quran, dari Allah Ta'ala, dari kitab itu harus yang melalui baginda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Balegu ani gitu. Jadi kepada semua yang semangat berdakwah, annya itu adalah ani an sehingga kenali baginda Nabi, teladani, pelajari segala sesuatu tentang Rasulullah sallallahu Alaihi Tidak boleh langsung mengambil kepada Al-Quran saja tanpa mengambil teladannya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Tidak boleh mengatakan cukup bagi kita kitab Allah saja, cukup Al-Quran saja yang jadi pedoman. Betul. Tapi untuk berpedoman pada Al-Quran itu kita harus melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh Al-Quran itu intinya baginda Nabi. Ibadah baginda Nabi kita sudah sering bahas. Walau an wadin fin nasi bil haji ya tuka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib semua pada baginda nabi sallallahu alaihi itulah mengapa an nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim baginda nabi wajib didahulukan sebelum kita makan selain zikir bersyukur pada Allah taala Imam Ja'far mencontohkan Alhamdulillah Hala minka wa min Rasulik Bagaimana kita akan menguatkan hubungan itu Kedekatan itu Kalau dalam nikmat yang kita terima Nikmat yang kita rasakan Tidak kita kenang, tidak kita ingat Baginda Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Untuk setiap karunia Yang Allah Ta'ala anugerahkan Bagi kita semua dengan cara apa lagi kemudian kita bisa selamat dalam perjalanan yang panjang itu ditanya nikmat tanya syukur nikmat seperti misalnya yang ditanya sama kita itu adalah latus alun nayyuma idin anin naim yang akan ditanyakan dari kita itu an naim sedangkan kalimat tahadus bin nikmah fa amma bin amati rabbika fahadis itu pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Nah, kita juga pernah membahas kasih sayang baginda Nabi yang kalau tidak ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi semua kita dihukumi dosa. Kewajiban sholat awal waktu baginda Nabi, misdak pengamalan tersempurna. Perkhidmatan pada orang tua baginda Nabi, misdak pengamalan tersempurna. Kalau tidak ada baginda Nabi Shallallahu setiap apa yang kita lakukan di hadapan orang tua, di hadapan sesama, tidak menjaga waktu-waktu salat kita, semuanya sudah layak untuk mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya itu: "Kalau Allah Ta'ala menyiksa manusia atas apa yang mereka lakukan." Kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan apa yang mereka lakukan, niscaya. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk melata pun. Mata tidak ada yang tersisa, semuanya disiksa. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tapi Allah Ta'ala tunda hingga waktu yang ditentukan. Fa'idha ja'a ajaluhum fa'innallaha kanab bi'ibadihi basira. Nah musamma itu artinya waktu yang disebutkan, yang diisimkan, yang disebutkan namanya di situ. Jadi dan yang Allah taala sebut, Allah taala seru dalam Al-Qur'an adalah Baginda Nabi sallallahu alaihi. Kalau tidak ada Baginda Nabi. Kalau tidak karena doa Baginda Nabi sallallahu alaihi. Di awal itu, awal setiap hari pada kita itu ada doa Baginda Nabi sallallahu alaihi. Baginda Nabi selalu mendoakan kita semua mendoakan Ibu dan Bapak semua wali nikmat kita yang karena Baginda Nabi Allah taala alirkan seluruh nikmat yang kita rasakan kebahagiaan sukacita seluruh karunia semuanya Allah taala karuniakan dengan perantaraan Baginda Nabi sallallahu alaihi wali. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه واله وَأَهْلِ بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين أرواحنا وأرواح العالمين لِتْرَابِ مقدام الفداء وسيدتنا فاطمة الزهرة ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومارين الرسالة

kalau ada azimat keberuntungan sekali lagi azimat kebahagiaan kenikmatan dalam hidup kita karunia itu sebetulnya azimat yang Allah telah karuniakan adalah kecintaan pada baginda Nabi so, itu pelindung itu azimat yang paling utama paling berharga dari segalanya silakan ada waktu 10 menit tarekat pak ada yang terstruktur, ada yang tidak ya. Memang tidak seperti di belahan bumi yang lain. Kemudian ada pengikut banyak, lalu sama-sama ada ritual yang dilakukan. Makin tinggi perjalanan rohaniya seseorang, makin berat juga ujian yang dihadapi. Satu di antara ujian yang dihadapi dalam perjalanan rohaniya itu adalah justru kenikmatan dalam beribadah. Jadi nikmat ibadah itu juga bisa menjadi dalam tanda petik bumerang. Kita minta supaya ibadah itu kita khusu nikmat lezat. Adik halawatan nikmati ibadatik. Kita ingin minta supaya ibadah itu dapat kenikmatan. Tapi kalau kemudian mengapa dia jadi jebakan? Kalau kita mencukupkan diri dengan kenikmatan itu. Sederhananya begini, seperti ada orang yang sholat sekian puluh tahun selalu di saf yang pertama. Tiba-tiba dia datang terlambat, saat pertama sudah penuh, dia balik lagi, tidak jadi sholat jamaah di masjid. Dia baru disadarkan ternyata selama ini sholat dia bukan untuk Tuhan, sholat dia untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kita begitu, zikir banyak, kita punya tradisi ibadah misalnya sholat, sunat, di pagi hari, puasa, semuanya bagus. Tetapi begitu kita merasa itu untuk kenikmatan diri kita dia yang jadi berbalik saya sudah enak begini saya sudah nyaman begini saya tidak enak kalau uh, misalnya harus membatalkan puasa sunnah saya karena ini sudah saya jaga selama lebih dari 30 tahun ini sudah saya amalkan ini uh, sayang kalau ada satu yang tiba-tiba jadi bocor nah gitu karena kita tidak pernah tahu yang betul-betul Tuhan inginkan itu yang mana. Jadi rata-rata tarekat itu dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Kalau di negeri seperti di Iran, itu langsung dengan mursidnya, dengan alama bahajat, orang per orang, tidak dalam suasana yang kemudian melakukan wiridan bersama-sama, kecuali pada malam-malam seperti yang sudah di Anjurkan dalam banyak riwayat itu. Terus untuk selawatnya bagaimana kawan-kawan Asabi Kunal Awalun itu Pak eh, Pak Haji Akbar, Ustadi, itu sejak awal sudah punya tarekat selawatan Pak. Kita ikut itu saja. Nama tarekatnya tarekat Ubudiyah. Nah, itu aja. Itu sudah tarekat selawatan. Tapi sepertinya itu perlu dipopulerkan lagi. Jadi mohon berkenan para senior dari Tarekat Salawat itu membuka pintu kembali bagi kami kami yang baru mulai baca salawatnya berapa kali setiap hari intinya dalam setiap kenikmatan perbanyak membaca salawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu saya merentetip pesan pada bapak ibu guru untuk lebih serius lagi membimbing mengajak anak-anak ke -anak dalam salawatan yang mengawali setiap kelas itu kebayang juga seperti di Iran banyak betul itu wadaka rosmarobihi fasola di Iran itu kalau disebut nama Imam Humayni, tanale, orang sholawat disebut nama rahbar orang sholawat, sehingga para pembicara itu menghindari menyebut namanya karena kalau disebut nama pasti salawat misalnya maqam merah bari yang dimuliakan pemimpin kita gitu. Tidak disebut namanya. Kalau begitu disebut namanya yang memuliakan pemimpin kita Said Ali Khamenei. Allah orang langsung selawat karena mendoakan Pembicaranya juga begitu tiga kali dia lanjut gitu. karena kalau tidak hampir setiap ini ada selawat. Pun menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi apalagi setiap kali disebut pasti akan bersolawat disebut nama Imam Ali solawat lagi gimana coba menyampaikan atau berceramah tanpa menyebut nama baginda Nabi menyebut nama Amirul Mukminin karena setiap kali disebut pasti bersolawat jadi solawatnya di dalam hati saja tapi itu pun tidak terlalu beradab jadi serahkan saja pada bapak dan ibu sebaik-baik cara untuk senantiasa bersolawat pada baginda Nabi Sholeen. Terima kasih. Mohon doa khusus untuk kedua orang tua kami, khususnya istri saya, ibu mertua yang melahirkan kedua orang tuanya almarhumin. Orang tua kita semuanya, guru-guru kita, semoga keberkahan salawat. Ini, ini sekarang kalau mau ditambahkan, bagus juga kalau di nisan itu kita tambahkan salawat pada baginda Nabi. Sehingga mudah-mudahan keberkahannya senantiasa dialirkan kepada almarhumin kita. Alhadiniyah, hukulinatin saliyah, al, al fatihah tasbiku has salawat. Allahumma oh, salli ala amat wali salam amat.